Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tahun 2018, biaya naik haji naik menjadi Rp35.235.000 per jemaah dari Rp34.893.000 tahun lalu. Calon jemaah dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mendaftar haji pun harus menunggu hingga 14 tahun agar dapat berangkat ke Arab Saudi. Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang akan mendaftar haji saat ini harus menunggu hingga 14 tahun agar dapat berangkat ke Arab Saudi. Animo masyarakat yang tinggi untuk berangkat haji membuat Kementerian Agama KBB didatangi hingga puluhan pendaftar dalam sehari. Jika seseorang mendaftar pada 2018, ia kemungkinan baru diberangkatkan pada 2032. Hal tersebut disampaikan Kepala Kemenag KBB Asep Ismail saat ditemui di kantornya. Pak, itu untuk yang gagal berangkat berapa banyak, Pak? Kebetulan yang gagal berangkat itu ada dua orang, satu karena meninggal dunia, yang kedua karena sakit mengundurkan diri. Untuk mudah-mudahan sehat nanti tahun depan bisa diberangkatkan. Untuk proses visa sendiri tidak ada terkendala? Bisa, alhamdulillah kemarin informasi dari kantor wilayah sudah selesai. Nanti sedang nanti dari seksi haji untuk mengambil ke embarkasi Bekasi. Antusiasme masyarakat yang berangkat haji sangat tinggi. Setiap tahun orang yang mendaftar relatif lebih banyak dibandingkan kuota haji di Bandung Barat, yakni 1.120 orang per tahun. Biaya haji tahun ini pun naik menjadi Rp35.235.000 per jemaah dari Rp34.893.000 tahun lalu. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV.